ringan sama dinding, berat sama dipikul, sama sasaran nasib dan penanggungan. Tidak bisa dilepas ini. Ini tekad kita pada awal kemerdekaan. Kita ini satu sejarah. Kemerdekaan kita rebut dengan sekian juta nyawa. Sekian juta nyawa yang kita korbankan. Bukan ribuan, bukan puluhan, jutaan. Nah, ini kita perkuat. Otomi daerah. Jadi penghasilan untuk Papua ini yang diambil dari Papua. Ini harus sebesar-besar untuk kemakmuran Papua. Penyanderaan pilot Susi Air yang sudah 5 bulan ini disandera dari pihak KKB, Mbak. Nah, selama 5 bulan ini usaha-usaha untuk pembebasan dari pemerintah itu selalu mengalami kegagalan, Mbak. Yang pertama, pihak KKB minta tebusan 5 miliar. Akhirnya gagal juga. Nah, ini yang kedua, ini kemarin minta senjata sama kemerdekaan Papua. Dari pemerintah sendiri untuk opsi yang kedua ini kayaknya nggak setuju lah, Mbak, Papua untuk merdeka dan tidak senjata. Nah, terus pemerintah langkah-langkah yang diambil itu dengan jalan kekeluargaan, bahwa pihak keluarga dari penyandera itu bagaimana untuk bernego dengan si penyandera, kayaknya seperti itu. Dan Pak Jokowi dan beberapa staf menteri, mungkin Panglima, TNI, Polri itu akan ngantor sementara di Papua, Mbak. Ya. Saya ingin tahu tanggapan dari Mbak Gatot tentang Papua ini. Apakah kemungkinan nasib Papua bakal seperti Timor Leste, Mbak? Monggo, Mbak. Rayu semua. Rayu. Menarik memang. Kita, saya terutama orang tua itu prihatin sebetulnya lihat gerakan di Papua itu. Juga demikian, apalagi di Papua ya, dari para pemuda, para remaja, orang-orang yang masih produktif lah di Papua itu. Saya rasa sulit untuk diajak memahami secara bangsa, terutama secara bangsa pada masa-masa menjelang kemerdekaan, iya, hingga merdeka hingga sekarang. Itu yang harus banyak disampaikan. Kalau perlu dibuat buku-buku saku ya, itu disebarkan, buku-buku sejarah menjelang kemerdekaan, saat kemerdekaan, revolusi musik sampai merdeka. Itu hendaknya dibuat buku kepada anak-anak sekolah, wali-wali itu dibagi. Mereka tidak paham bagaimana sejarahnya bangsa ini ya, menjelang kemerdekaan. Kalau jauh sebelumnya zaman Majapahit, Singosari itu mungkin mereka itu kedua ini perlu juga. Nah, di sini mereka akan paham bahwa mereka itu ya, artinya mereka itu penghuni atau penduduk masyarakat Papua kan satu dengan kita, dengan semua suku-suku di Nusantara ini yang namanya sesejarah, sebangsa, setanah air, sesejarah. Makanya Timur ini kata-kata Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi, timbul kata-kata tumpah darah, timbul kata-kata tanah air. Ini perlu dipelajari. Tanah itu artinya tanah, air itu lautan. Di mana kita ini negeri kepulauan, ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau di Maluku, ada Papua atau Irian Barat itu. Itu namanya
bagi kita sebagai bangsa Nusantara antar pulau, timbulnya kata-kata tanah air. Jadi tanah air itu tanah kelahiran, ibu pertiwi. Ini perlu dijelaskan. Nah, tanah air ini adalah tumpah darah di mana kita dilahirkan. Akhirnya terjadilah satu sejarah. Kita sejarah dalam perjalanan sejarah yang sama. Coba tanyakan orang-orang atau saudara-saudara kita di Papua. Anda dulu dijajah siapa? Dijajah Belanda, sama dengan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, Sumatera, itu sama-sama dijajah Belanda. Yang dijajah Portugis yang mana? Nah, Timor Leste. Dijajah Spanyol yang mana? Ya, nah, di Filipina. Dijajah Inggris yang mana? Di Sarawak. Nah, ini kan kelihatan bahwa kita ini sejarah. Nah, jadi ringan sama dinding, berat sama dipikul, sama sama nasib dan penanggungan. Tidak bisa dilepas ini. Ini tekad kita pada awal kemerdekaan. Kita ini satu sejarah. Ini yang perlu diterus dari pihak pemerintah, menerbitkan buku-buku saku yang simple, disebarkan, berikan beritu pengertian. Kalau lewat teknologi digital, komputer kan bisa juga disampaikan khusus untuk saudara kita di Papua, sehingga beliau mengenal sejarah menjelang kemerdekaan ini. Jadi semua gerakan untuk ingin merdeka sendiri itu disetir dari luar dengan iming-iming kalau nanti Anda berdiri sendiri, saya akan membantu Anda untuk makmur. Nah, coba dilihat teman Risti, siapa yang bantu? Jatuh miskin. Itu hanya iming-iming pada saat Risti bersama kita, terus dia minta opsi kan, opsi untuk berdiri sendiri. Setelah berdiri sendiri apa yang terjadi? Kesulitan ekonomi. Nah, ini yang akan terjadi di Papua nanti kalau dibiarkan. Tapi ini satu tekad dengan kita, sama-sama bahasa Nusantara, bahasa Indonesia. Mereka tidak akan diuntungkan kalau misalnya ikut siapa aja lah selain Indonesia, selain bersama kita. Tidak akan diuntungkan, tidak akan dimakmurkan. Itu yang mereka tidak paham. Maka dikuras habis dari sumber daya alamnya. Ini yang perlu ditanamkan pada mereka. Walaupun jadi pelan-pelan, ini terus berkembang, kuat pondasinya. Kalau sekarang semua ini kita selesaikan ya, tentang pembajakan ya, selesai. Tapi ini tetap tidak ada gerakan-gerakan yang walaupun pelan tapi masif, terstruktur, terkonsep untuk memberikan kepahaman, kekuatan mental bangsa, kebangsaan kita. Itu harus ada. Lambat pun tidak apa-apa, tapi kan waktu. Kalau sama sekali tidak ada dalam bentuk yang berbeda lah dengan kita dalam memberikan kepahaman itu. Nah, nanti kuat. Ini yang penting. Sehingga mereka paham, aku gigi ya. Mereka belum tahu siapa diri saya ini. Kalau tahu mereka siapa, berarti kita sama dengan mereka, sama dengan kita. Sebangsa setanah air, tanah air, setumpah darah. Sebangsa sesejarah artinya. Ini yang perlu ditanamkan. Tidak hanya gerakan apa ya? Harus ada gerakan-gerakan sifatnya itu konstruktif lah. Walaupun pelan, tapi ada kepahaman-kepahaman tentang kebangsaan itu. Ini yang saya harapkan. Kalau tidak, terus muncul terus. Tidak beda dengan ya kelompok-kelompok kecil di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kelompok kecil yang tidak paham kan ada. Terus diberi kepahaman kan ini. Yeah. Sebangsa tanah air setumpah darah itu seibu pertiwi ditanamkan terus. Sesejarah tentang itu yang terus apa lagi yang kalau terkait dengan pembebasan pilot Susi Air itu mas, sebetulnya menurut Mbak Gadot langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk pembebasan itu dengan cara apa? Kalau memang dari opsi pihak keluarga dari pelaku penyandera mengalami apa itu darah buntu, ya kan? Otomatis kan
akan terjadi itu kekacauan. Mungkin aja si pilot itu akan dibanteng. Dan pernah sendiri kan sekarang kayaknya merasa kesulitan. Kayaknya kan tidak mungkin lah kalau kita itu melakukan penyerangan kan. Nanti takutnya kan nanti berdampak ke masyarakat sipil. Soalnya kan antara si KKB dengan masyarakat sipil kan kita juga nggak bisa membedakan. Karena kan setiap hari-hari kan saling berbaur gitu Mbak. Jadi apa Mbak Gadot yang harus dilakukan oleh pemerintah Mbak? Ya begini ya, kalau minta tuntutan imbalan finansial mungkin kita ada keberatan. Iya. Tapi kalau terus dikaitkan dengan kelompok yang ingin merdeka, ini itu istilah mereka merdeka ya. Nggak tahu merdeka dari siapa, ini nggak tahu. Nah apa kita ini mereka belum merasa merdeka. Ini loh diberi kepahaman. Anda sudah merdeka. Ini. Nah, ya nggak mungkin dikabulkan. Kita ini biasanya dihadapkan pada dua pilihan. Iya. Satu di antara dua yang dibuat kesulitan. Nah, tapi kita sebagai bangsa yang cinta damai, kita berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai. Tapi ingat satu, kita lebih cinta kemerdekaan. Itu saja sudah. Ini saya paham semua pihak-pihak. Kita cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Kemerdekaan kita rebut dengan sekian juta nyawa. Sekian juta nyawa yang kita korbankan. Bukan ribuan, bukan puluhan, jutaan. Yang merebut kemerdekaan sejak awal Majapahit jatuh itu. Harta benda itu darah yang mengalir karena berkorban untuk perjuangan. Itu luar biasa, enggak bisa diabaikan ini. Kita sudah bersumpah satu nusa, satu bangsa, bahasa, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Ini enggak bisa diabaikan. Satu saja namanya. Kita baca cinta damai. Kita berusaha dengan damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Nah ini yang harus kita tanamkan. Ini sen ini sudah sen yang harus dipahami oleh semuanya. Ditanamkan itu. Jadi kita tidak sembarangan kalau sudah menyangkut kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia ini. Tidak main-main kita ini. Tapi semua itu kita longgarkan sementara. Kita baca aja cinta damai. Tapi kita lebih cinta kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka tidak ngerti arti kemerdekaan. Harus diberi kepahaman. Itu. Terkait dengan langkah-langkah dari pihak pemerintah, bahwa nanti Pak Jokowi kemungkinan ke depan ini kan akan ngantor di sana, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Gadot itu merupakan suatu langkah yang tepat atau bagaimana, Mbak? Bagaimana, Mbak? Ini kan nanti ke depan, ya kan? Pak Jokowi beserta beberapa menteri, panglima TNI dan Kapolri Mbak Gadot. Nah ini kan berencana untuk ngantor di Papua. Nah kalau menurut Mbak Gadot langkah-langkah yang diambil pemerintah itu merupakan langkah tepat atau gimana Mbak? Nah saya rasa dengan cara damai itu kita cuma pelajari kan. Iya. Nah, kita dari sistem pemerintahan yang sentralis ya menjadi yang otonom kan dulu. Nah memang banyak negara merasa daerah merasa dirugikan dengan kelompok sentral apa namanya itu dari semua itu mengalir masuk ke dalam ke pusat membagi kan waktu itu terus akhirnya ketahuan kan di Papua di Aceh ini pembagiannya kurang adil lantas jadilah otonomi daerah. Nah ini kita perkuat otonomi daerah. Jadi penghasilan untuk Papua ini yang diambil dari Papua ini harus sebesar-besar untuk kemakmuran Papua. Jadi harus lebih diperbesar untuk kemakmuran Papua. Diprioritaskan gitu Mbak ya? Iya ini. Terus juga mengenai pembagian hasil pembangunan. Ini kan sudah tentang infrastruktur, tentang harga dipersamakan. Kan di sini Pak Jokowi kan pakai dua sistem. Dari Bung Karno menyebut berdikari dalam bidang ekonomi. Diambil. Kedua, dari Pak Harto. Pemerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, Pak Jokowi diperkuat ini.
pemerataan pembangunan infrastruktur dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ini harus diwujudkan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan disampaikan. Jadi ada kata jabatan dari para mahasiswa di Papua ini harus istimewa. Karena mereka beliau-beliau kan tertinggal dari kita, harus istimewa ini. Jadi masa depan mereka harus kita jamin. Anak-anak muda, terus pekerjaan, jabatan, baik di Papua maupun di luar Papua, terus sampai Nusantara, mereka tertinggal masalahnya. Lah untuk mempercepat kesadaran berbangsa dan bernegara dari beliau-beliau ini, seimbang dengan kita, mereka kita istimewakan. Satu tentang hasil pembangunan, ya, itu jadi lebih besar porsinya itu. Kedua tentang jabatan dari hasil dari pembangunan ini dari kaum milenial untuk Papua sendiri dan perlu mereka mendapat jabatan di luar Jawa, di luar Papua, karena mereka itu harus mengejar ketertinggalan lain dengan kita, dengan agak santai sedikit kita bisa maju serentak, tapi mereka akan sulit. Nah ini harus diistimewakan ini. Ini kalau ini tidak mau, ya keterlaluan sudah. Iya keterlaluan. Nanti kalau merdeka sendiri seperti Timor Leste, ya rugi pasti kita. Nah iya, kita harus paham itu. Mereka tidak paham, kita harus paham. Soalnya kan tidak mungkin mereka bisa makmur. Di Papua itu kan sumber daya alam juga melimpah. Nah, ini jelas tingkah laku dari bahasa lain kan yang untuk menghancurkan kita. Pasti ada intervensi dari mesti ada itu. Ini harus kita pahami. Jadi mereka harus mendapat porsi yang lebih besar. Itu baru adil. Namanya pemerataan hasil pembangunan. Dari Pak Harto dulu kan begitu. Hmm. Ada ya stabilitas ya. Terus pemerataan hasil pembangunan. Nah, itu harus porsinya diperbesar. Ini baru mandiri dalam bidang ekonomi. Mereka merasa belum mandiri. Karena porsi itu yang dikatakan adil itu kan tidak sama tiap daerah. Yang tertinggal harus lebih tinggi porsi ini baru adil. Ini harus diangkat, ditingkatkan porsinya itu untuk kemakmurannya. Ya kita tidak boleh iri karena mereka mempunyai apa income dari sumber daya alamnya tinggi. Ini yang mereka idamkan kemakmuran Papua. Ini harus kita wujudkan. Pak Jokowi sudah mewujudkan ini. Nah, tinggal meneruskan aja. Itu. Perlukah kayak Papua itu kita samakan dengan Aceh, Mbak? Misalkan Aceh kan daerah istimewa, Mbak, ya? Iya. Perlukah seperti Papua itu dengan melihat sumber daya alam yang melimpah, terus akhirnya pihak pemerintah mengambil langkah, intinya dibentuklah suatu pemerintahan seperti Aceh, daerah istimewa Papua, itu perlukah, Kak? Nah ini yang tergantung nanti dari ahli hukum tata negara ya, yang punya wewenang, punya pemikiran yang komplit tentang itu. Ya, saya tidak bisa berkomentar, cuma apakah bisa nanti jadikan negara daerah istimewa, Jogja, Aceh, mungkin nanti yang dikuatkan ini muncul, nanti muncul lagi yang lain. Nah, ini jadinya pada karu-karuan ini. Nanti dipertimbangkan lah oleh para ahlinya tentang hukum tata negara. Nah ini. Dan hukum internasional biasanya itu. Gitu. Soalnya kan kalau kita melihat Aceh, Mbah, kan punya partai sendiri kan, punya wakil sendiri di Senayan kan. Iya. Ada partai Aceh sendiri, berapa partai gitu, Mbah, yang masuk ke KPU kan ada, Mbah. Ya nanti efeknya nanti gitu, Mbah. Coba yang namanya apa namanya? Demokrasi ala barat itu sebetulnya enggak pas untuk kita itu. Iya, enggak pas. Demokrasi ala barat itu sebetulnya yang kita pelajari ala Amerika. Demokrasi bukan ala Eropa. Amerika. Ya Amerika cuma tidak punya sejarah. Tidak bisa diterapkan di sini. Sehingga di sini ini menjadi apa ya? Ada istilah melebihi batas demokrasinya. Bukan melebihi batas, hanya kok persis Amerika. Nah, ini dia menjadi negara serikat, Pak, ya. Ya, mereka itu udah punya unggah-ungguh lah. Ya, kan gitu lah. Presiden dijambal, menteri dijambal, gubernur dijambal. Ya, bukan ini batasan ya. Demokrasi
bebas berpendapat, bebas untuk menyampaikan pendapat, untuk memilih dan sebagainya, tapi ada batasnya. Unggah-ungguh ini bukan batas, unggah-ungguh itu mewarnai demokrasi itu. Mau presiden dijambal, kabar di jambal, tidak yang selamat dari jambalan kan terlalu tiga, Bung Karno ada bungnya, Pak Harto ada paknya, Gus Dur ada gusnya, lainnya dijambal di kafe. Lho kok ini kenemenan, tidak aturan lah itu. Jokowi, SBY, iya. Mega, tidak ada aturan itu namanya, tidak ada aturan. Ini bukan batasan, bukan batasan, tapi unggah-ungguh yang mewarnai, diwarnai dengan unggah-ungguh. Bapak Jokowi, Bapak SBY, Bu Mega, kan biasanya begitu. Oh jadi jambal, Pak Bapak Habibie, saya selamatkan telu itu, Bung Karno ada bunge, Pak Harto ada paknya, Gus Dur ada gusnya. Lihat di jambal di kabel, lagi tidak boleh. Kan dulu kan begitu, lurah katanya, ada misalnya Prabu ya dari raja, nanti pamannya nyebut Angger Prabu, Angger, ya. Angger Angger put anu enak anak Angger anak Prabu. Dan jambal lho. Paman Prabu. Lurah ya gitu. Nak lurah. Cak lurah. Dik lurah, bukan rah gitu. Oh iki. Ndak. Suatu kehormatan. Ada iya, ada ganggunya. Dari jambal gitu. Itu anu lho, sendi-sendi apa ya? Kesendi-sendi adat kita. Manggil itu. Jambal itu sendi-sendi yang dihancurkan itu. Nggak ketara, kita sepertinya nerimo itu. Oh biasa. Enggak, ini sendi-sendi. Sendi-sendi tata krama kehidupan kita dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Siapapun itu. Jadi ada Cak Lura, Dik Lura, Nak Lura, Angger Prabu, Kakang Prabu. Jadi ada jambal itu. Ada jambal. Ini penting. Kita tidak sepele. Ini dihancurkan dulu. Mereka kan tidak tahu kalau ini ada settingan. Ada intervensi lagi dari pihak asing, Pak? Iya, loh, tidak settingan kita, mereka. Untuk menghancurkan peradaban kita, budaya kita. Dipikir ini kok biasa, enggak. Ini sendi-sendinya yang dihancurkan. Nah, juga tentang di Papua itu. Jadi ada sendi-sendi yang harus dipertahankan. Mereka harus diberi kepahaman. Terutama Sumpah Pemuda, terus revolusi, itu diberi kepahaman mereka itu. Yang lebih kita. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Oke, cukup, Mbak. Terima kasih, Mbak, untuk tema yang kedua ini, Mbak Kader. Oke, Dayu.